Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meminta masyarakat menyampaikan aspirasi melalui website yang bernama Warna Jabar. Aspirasi masyarakat tersebut salah satu sebagai masukan untuk Musrembang RKPD tahun 2020. Ditemui usai kegiatan Jabar Punya Informasi atau JAPRI, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Daerah Provinsi Jabar Yuke Maulani Septiana mengatakan, pemerintah Provinsi Jabar meminta masyarakat menyampaikan aspirasi melalui website Warna Jabar. Masyarakat bisa mengajukan beberapa aspirasi, diantaranya tentang pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Website tersebut merupakan upgrade dari SMS Jabar Membangun. Jadi kalau itu kan singkatan ya, jadi warga merencana Jabar. Jadi kalau tadi sempat ada yang bertanya apakah itu hal yang baru, bukan. Sebenarnya itu adalah upgrade dari SMS Jabar Membangun. Nah, karena mengikuti kondisi sekarang saja, jadi kita upgrade menjadi lebih ke web, sekarang web aplikasi. Dan tidak banyak pertanyaannya karena masyarakat itu kan tidak terlalu harus simple. Jadi ada 5 pertanyaan, yang pertama itu masalah pendidikan, kedua kesehatan, ketiga masalah perumahan. Yang keempat, kelimanya silahkan masyarakat mau apa. Aspirasi masyarakat tersebut salah satunya sebagai masukan untuk Musrembang RKPD tahun 2020. Budi Hartati, Bandung TV.